السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق المقداه العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله تمام sekali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan segala urusan kita, yang telah memilih kita dalam lindungan Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara dalam ketetapan Allah. Semua perkara dalam genggaman Allah. Semua perkara pastinya ada kebaikan. Semua ini datang daripada Allah Azza wa Jal. Tuan-tuan, sahabat yang saya hormati dan saya sayangi semua, masya-Allah. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah." وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ عَزِيمٌ. Tuan-tuan, Alhamdulillah, bersama kita tazkirah 5 minit sahaja, masya-Allah. Jadi tadi, masya-Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam satu surah yang sangat hebat, Al-Quran, mengatakan, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبِّنَ اللَّهِ, dalam surah Ali Imran, Allah beritahu, siapa nak mendapatkan kasih Allah, فَاتَّبِعُنِي, ini siapa itu? فَاتَّبِعُنِي, siapa itu? Merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nak apa? Cinta Allah, sayangnya Allah. Cinta Allah ni bukan benda mudah, tuan. Bukan mudah benda yang kita boleh kat pasar, bukan. Tapi perlukan mujahadah, perlukan satu jalan wasilah. Wasilah apa, tuan-tuan? Dengan menuruti jejak langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Habibullah. Maka apa yang Nabi buat, Nabi lakukan, Nabi cakap, semua perkara ni ada khair, ada barakah yang kita kena buat, dan ada kasih sayang daripada Allah Subhanahu. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka bila kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada kesannya ialah kasih sayang Allah. Wa yaghfirun dzunubakum, maka diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang kasihi Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya kongsikan cinta kita kepada Rasulullah. Nak tak nak, kita kena ikut sunnah Nabi. Kita sayang kepada satu benda, maka kita akan jadikan benda itu sebagai idola dan sebagai panutan ikutan kita. Contoh, kita hari ini kita melihat kepada idola kita sebagai artis, maka kita follow artis. Orang kata follow rapat-rapatlah ikut artis ni, cara pakaiannya, cara rambutnya, masya-Allah. Sekarang tuan, tak ada lain. Idola hidup kita hanya melainkan Rasulullah SAW. Semua idola di dunia ni hanya bawa kepada cinta dan hanya membawa kejayaan, nampak zahir kejayaan dunia semata-mata, satu trend dan gaya. Tapi kita tak nak. Kita nak bawa satu gaya ataupun panduan kita yang nampak zahirnya dan secara hakikatnya kejayaan dunia dan akhirat. Siapa dia? Tak lain tak bukan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So apa patut buat? So banyakkan buat sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'ani fi jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang hidupkan sunnah aku, maka dia matanya mencintai aku. Dan siapa mencintai aku, maka siapa mencintai aku, maka dia akan bersama dengan aku dalam syurga. Maka saya tanya, siapa nak sini nak suka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syurga? Tak ada. Semua kita nak, insya-Allah. Maka cuba banyakkan hidup sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia contohnya? Solat awal waktu secara berjemaah. Kemudian apalagi tuan-tuan yang kasihi Allah SWT, banyakkan zikir kepada Allah. Tuan-tuan bangun malam, tuan-tuan. Kemudian hidupkan sunnah dengan bersugi, tuan. Kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati la amartu bis siwaki. Kata Nabi SAW, kalau tidak membarat umat aku, maka aku nak pesan semua orang ni ambil wuduk bersiwak sebelum bersugi ketika nak solat. Satu rakaat, dua rakaat yang kita buat dengan
Dengan sugi tuan, maka gandaan 70 rakaat tanpa sugi tuan. Maka tuan, apa-apa benda sunat kan, nampak mudah. Tapi akhirnya mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Yang penting, kesayang daripada Nabi SAW. Jom, banyakkan beramal dengan sunat Nabi SAW. Mudah-mudahan hidup kita berkat dan bersyafaat Nabi SAW. Doakan saya, doakan kita semua. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Tuan-tuan, Allah Maha Kuasa, Maha Terkuasa. Cintai Nabi, cinta ilahi. Mendapat kita kasih sayang daripada Allah dan Rasulullah sepanjang hari, sepanjang usia, sampai kita mati. InsyaAllah. Sekian, ada masa kita jumpa lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.